Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Jumpa lagi bersama saya Cikgu Ferry. Kali ini Cikgu Ferry akan memberikan vlog perjalanan ke desa tempat Cikgu Ferry mengajar, yakni di SMP Negeri 3 Berita Kemir, tepatnya berlokasi di Desa Merbang, Kecamatan Berita Kemir, Kabupaten Kadau. Dan kemarin pada tanggal 18 Mei 2022, Cikgu Ferry ditemani oleh seorang teman dari Kota Pontianak yang menurut pengakuannya baru pertama kali menuju Desa Merbang tersebut. Nanti kita akan mewawancarai beliau bagaimana kesan-kesan pengalamannya pertama kali ke Desa Merbang. Oke, bersama saya sudah hadir teman saya yang saya ceritakan awal tadi menemani saya ke lokasi tempat mengajar saya, yakni Bang Samsir Alam. Assalamualaikum Bang Samsir. Waalaikumsalam. Cikgu, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya kan? Gimana pengalaman kemarin? Teman diri saya. Wih, tantangannya luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Jalannya parah. Parah, rusak parah. Belum pernah saya melalui jalan seperti itu, Pak. Berarti seumur hidup baru pertama kali. Iya, seumur hidup baru pertama kali mengalami jalan yang seperti itu. Jalan gitu ya. Tapi dulu kan pernah juga ke pedesaan kan pernah. Seumur hidup pernah. Abang kan pernah juga ke. Nah, saya pernah ke Ketapang. Ketapang juga pernah ya. Pernah ke. Artinya pernah melewati jalan tanah di pedesaan di Kalbar ini pernah. Pernah. Kita pernah. Pernah, Sanggau pernah. Sanggau pernah. Di Skadau? Di Skadau juga ada pernah juga sekali. Di simpang kayu lapis. Di pedalaman kayu lapis. Itu enggak separah yang kita pergi nih. Kalau Merbang ini? Merbang ini. Berarti di antara jalan-jalan tanah yang Bang Samsir lalui sebelumnya, jalan ke Merbang ini paling parah? Yang ke Merbang paling parah. Wah, iya. Di kota. Ini di kota ini. Pasar. Di tempat penyeberangan ini. Juga di pasar. Di aktivitas. Ini kan, karena di pasar Kadau ini dari Tubuh. Dari Tubuh, dari Tubuh itu pedagang. Pedagang ya? Pedagang dari desa, atau pedagang-pedagang transaksi. Mereka mulai jualan ini, Pak. Karena pembeli umum ya dari pagi itulah datang. Padat karena di sini kita menuju ke Seher. Ini kan kita sampai ke dermaga penyeberangan motor air. Klotok kalau bahasa Sunda. Kalau naik motor air, abang udah sering lah ya? Sering, biasa, Pak. Asalnya di mana, abang? Asal saya Kuburaya, Pak. Ah, Kuburaya kan banyak. Iya, ke mana, ke Kubu, Bupati. Ya, biasa, Pak. Biasalah ya, saya enggak kepala air ada biasa. Saya di laut biasa, Pak. Biasa ya, di laut. Cikgu biasa di laut, Cikgu? Alhamdulillah. Pernah di laut, pernah. Di laut, pernah. Ini naik atau naik? Telo dulu, zaman-zaman sebelum. Belum, Pak. Belum.
kawan lah, belum campur lah. Kalau dulu, kalau sebelum saya masuk kuliah itu apa, naik kapal pel di laut. Jadi kalau naik yang naik pesawat tuh untuk orang kalangan tertentu saja. Jadi kalau ke kalangan menengah ke bawah tuh ya laut. Jadi itu enggak mual-mual sih, enggak mual-mual. Ya, enggak. Biasa lah ya. Tahun berapa ya? Tak murah itu sekitar tahun 2009 lah, 2008 lah. Mulai sejak 2008 ke atas ya, kalau kami berpergian ke Jawa, gitu tuh naik kapal terus. Enggak naik kapal. Tapi sebelumnya tuh naik kapal. Tapi ke Batam, ke mana tuh? Gaya deh, gaya apa? Ya biasa lah. Oh, meninggalkan dermaga pasar menuju kemudian menuju seberang di seberang kan ada dua bintang, satu seberang kapal, satu tadi yang kemudian tidak lama juga ya Pak, dari kelihatan tidak lama ya, sekitar 10 barat menit ya, tapi kadang antrinya yang lama ya. Karena dia abang kan bisa lihat kan dia naikkan turunkan ya barang, apalagi kalau motor air ini membuat barang lama dia. Kenapa nggak diadakan penyeberangan melalui feri atau itu nggak tahu lah saya, kenapa Pak? Itu urusan otoritas lah, sudah otoritas lah yang membuat kita bagi rakyat ini menikmati saja apa yang kita lakukan. Ya, yang kosnya 20.000 nih, 20.000 ya Pak ya? 20.000, motor 20.000, kalau orang 5.000. Kalau motor sama orang dihitung motornya ya Pak? Motor saja? Betul. Nah ini kita baru keluar ya, keluar dari Madya menuju ke arah Berbang. We'll be right back.
mulai jalannya mulai jelek ya Pak ya. Tapi tidak terlalu parah itu. Tapi sudah mulai-mulai sudah mulai-mulai. Tapi tidak, ini tidak terlalu parah. Jadi karena di sini juga diselingi dengan jalan aspal juga kan. Ya, belum ada ruas aspal juga. Cuman mungkin lagi orang ini parah. Tapi kayak ini kan, ini di Sungai Akar. Ini kan di Sungai Akar. Dulu ini Sungai Akarnya parah. Karena tidak terlalu parah. Dulu dulunya tahun. Jakarta. Kalau misal kalau mau lihat apa kondisi dari tahun-tahun bisa lihat di deskripsi Cinangkabi. Ini sudah sajikan link-link dari tahun 2009. Sampai lah sekarang ini kan dah juga. Kita lihat kondisi karena saya lah lama saya mengajar di desa berbang. Ini di mana nih Pak? Ini dekat Sungai Akar, menuju ke Landau Landau Ponda. Kalau ke Landau Ponda itu tidak aspal. Jadi yang aspalnya tidak ada. Aspalnya itu mungkin karena melihatnya pusat kabupaten, pusat desa.
Dia SP3, dia dah SP3 ni. SP3. Dia SP2, dia kita ni SP3. Lumayan ramai juga betul. Ya, ramai. Ya, mereka ini kan juga dari Strat juga. Mereka ditempatkan di sekitar tahun 80. Artinya jalan ini dibeli sejak tahun 80-an ya, zaman era Presiden Soeharto.
ini deh. Ini kita terjebak banjir. Ah ini kan orang menunggu antrian. Hah? Rakit ya, Pak. Rakit yang didorong ini. Memang sebelumnya udah cukup biasa seperti ini. Kalau dia apa? Kalau dia apa? Hujan berlebih-lebih berjam-jam atau berharian tapi tetap banjir. Itu udah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan itu dimanfaatkan warga untuk mencari nafkah, yaitu memakai rakit tadi. Kadang kalau dia tadi itu panjang, ya, karena panjang maka dia pakai rakit. Kalau dia pendek, dia itu pakai mikul. Oh, wah, 4 orang mikul motor kita itu. Tadi karena tadi itu luasnya agak panjang, dia pakai rakit. Cimoce itu mulai ngajar tahun-tahun berapa ini? Dia masuk tahun ajaran 2007-2008 sampai ya, sekarang? Sampai sekarang masih di ini kan waktu abang ini salah. Ini kan kita menuju ke tempat perakitan itu. Abang terjebak salah ini karena syaratnya ke pinggir. Nah, makanya kita bungo kan? Ini kan abang ini kan bang syaratnya salah jalan makanya kosong gitu. Kita ini sambil jerak ya tadi, jerak saya. Kesel ada senang juga ada pengalaman. SP3
ini kita derek. Ah, ini kita sip. Ini pengalaman ya, gantuk ya. Saya pak, gantang dia. Pak. Ini capek ya pak. Capek. Oh, ini kita derek. Baru pertama kali ini rakit. Baru pertama kali pak rakit pak. Baru pertama kali ini rakit motor di dalam rakit. Baru pertama kali. Ya tak. Lu juga di ruas jalan yang bandia itu tuh itu dari tinggi kan. Lu juga itu pakai tampan. Jadi kalau kita naik motor air nyambungnya pakai tampan. Itu ruas jalan itu juga kalau sungai kapasnya meluap. Banjir juga itu pakai tempat ini. Mereka, ini dari pihak pemerintah daerah ada enggak bantuan apa sebelumnya di sini pak? Nah, itu kita enggak tahu lah itu untuk urutan itu sudah anggaran kita kan enggak paham lah ini kan yang jelas ya kita tahu bahwa pembangunan itu punya otoritas yang kuasa lah kan itu kita enggak paham lah. Ya kan, yang jelas kita sebagai raja menikmati saja.
pelan-pelan kalau sini no pelan no. Ah, ini kan dah sampai kita. Ah, ini kita dah sampai ke rumah. Ini dia sama. Enak. Saya apa kalau secara pertanian saya agak apa padi sana juga lumayan. Subur padi saya lumayan subur kan. Enak juga padi. Padi berbang enak juga. Nah, jadi kalau apa ada jalannya bagus, saya kira lebih memudahkan untuk pemasaran ya masyarakat. Dan kadang terkendala juga gara-gara jalan terkendala. Macam tadi kan waktu kita mampir ke makan kita soto lah itu kan. Kita kan makan soto itu. Soto itu ya murid saya juga. Murid saya juga ya keluarga dan anak. Makan apa? Ya. Gila soto. Soto ke? Bukan soto. Jadi kan kita makan soto ini kan. Kan dia ada cerita kan dia kalau dia karena dia harus beli barang untuk dijual kan ke Skadau kan dia karena kondisi jalan seperti ini dia terkendala kan dia tak turun dia bilang kan banyak susah kalau kerja jalan itu. Nah, ini kan makanya tadi waktu mau pulang ke Skadau dia sarankan lewat juga kan. Ya, ya, dia jauh tapi jalannya agak lumayan. Kalau sungai ya tu enggak gitu parah. Baik, ya sungai itu bagus.
Sebenarnya paling-paling di sampai ke Merbang kampung ya, Merbang sedikit. Sedikit saja dan itu pun enggak terlalu parah ya. Jadi baik kita lihat kan datanya masih bisa dapat kita lewat. Ya, mudah. Enggak sampai merendam. Enggak sampai apa ini enggak sampai apa. Mogok enggak sampai turun kaki lah. Ya. Ah, kemarin masih sempat ke Merbang berapa kali turun? Sampai turun kampung itu. Sampai turun sekali. Sampai terprosok. Kalau di Merbang kan tak? Dari Merbang ke Sengaya kan enggak pernah terprosok kan? Pernah. Lewat terus kan? Karena sampai dari Merbang udah ini jalannya udah pengerasan. Sudah batu-batu ya, sudah tengah batu-batu ya, batu keras lagi gitu. Jadi kita. Semoga kita nanti di periode berikutnya juga jalan dari Matia ke Merbang, kemudian setiap SD4 ke Merbang juga disediakan. Ini memudahkan. Gerak kemana-mana gitu kan. Mana? Kampung enggak, Merbang enggak? Hah? Buat ke mana? Oh. Dua dah ada ya.
masih bisa dipertimbangkan lah. Masih bisa dipertimbangkan. Kalau saya ajak lagi temani saya ke Merbang lewat Madya tempat. Oh, saya tidak mampu, Pak. Saya angkat tangan lah. Angkat tangan ya? Nah, gimana juga? Gerak saya, Pak. Gerak ya? Tumpat ya? Tunggu diterima, tumpat ya, Pak. Banyak-banyak terima kasih, Pak, ya. Saya yang banyak-banyak terima kasih. Mengajak saya ke sana. Kasih, saya cuma kasih pengalaman. Satu rahmi. Karena kebetulan orang-orang sana. Abang Tafsir ada di Skadau. Sebagai apa, dan saya ajak gitu. Karena hidup kita ini kan bukan hanya sekedar mencari materi saja, ya. Pengalaman juga sih. Pengalaman juga hal-hal yang material yang sangat berguna bagi kita, ya. Pengalaman sangat berguna. Bahwa susah, bahwa senang, segala macam. Ya, kalau kita senang terus susah. Iya. Nah, jadi kalau kita senang terus kan kita tak bisa merasakan kesusahan orang. Kalau kita pernah susah kan pas kita senang kan kita ingat ngeluh susah. Ya. Kan seperti itu kan. Oke, demikianlah Pak Sandi, terima kasih. Demikianlah penayangan video kita kali ini bersama. Nantikan video-video kami selanjutnya tentunya mengenai masalah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.